Katik jati siapa tuh mencobakan sih? Terwah katik eki siapa tuh kita arsu? Jati akan tuh pada bebek sih. Wah katik eki siapa tuh sih? Sementara cross check kembali set posisi dari masing-masing tim baik dari RC Garut maupun tim dari TNI AU. Demi ketertiban pertandingan jelang pembuka pada kesempatan siang hari ini. Sudah bersiap nampaknya terkena tim Raja Acang di sana, Jati Jablut. Satu servis pembuka yang cukup baik atau melebar nampaknya kali ini. Egy Jok resep sikit salah Jati angkat terompak sikit. Nampaknya kali ini Tas 2-0. Egy Jablut sudah lakukan resim sikit serat Jati angkat di bola terlalu tangguh. Penempatan bola dari serat Jati satu baik kembali bertapak untuk RC Garut 3-0 di set yang pertama. Egy sudah lakukan resim sikit serat Jati angkat di bola patah bersikit. Open back yang cukup baik kali ini tak mampu terbentuk sempurna. Satu poin terbuka di set yang pertama untuk TNI AU 1-3. Sigit Ardia Raja datang di sana angkat di bola capit siapin sekali sudah lakukan resip cukup sempurna. Angkat di kaki capit tidak mampu terjaga nampaknya gadis swing dari seorang Arso. Satu baik paling pertama untuk RC Garut 4-1. Jabson resep di sana sang libero cukup baik angkat bola wee. Tak mampu terbaca nampaknya kiri di para pemirsa. Wegar serang Sahril Nate. Pemain dengan nomor 4 dari TNI AU. Sahril Nate. Lebang bola salah song sudah lakukan resip cukup sempurna angka di Egy siapa terjun mencobakan swing gajah dapat nampaknya kali ini para pemirsa swing pemain depan Fajar memutar bentuk sempurna nampaknya kali ini swing dari seorang Fajar. Satu main kembali bertambah untuk TNI AU 3 melawan 4 di set yang pertama. Zagreb sudah lakukan resip di sana akan diumpatkan dari Fajar tidak mampu membentuk sempurna lapangan yang salah kaula. Satu poin kembali bertambah untuk RC Garut 5-3. Kembali sempurna dengan resim salah cukup sempurna Jati. Lompatnya overman kembali merancang-rancang secara siap sedapkan resim sikit terlalu tangguh makun sabar sempurna dan serang Dhani Gemter. Kembali siap resim sikit angkat bertangkat swing that's out swing aja kampanye pemain depan sana Rizal juga kaulah caplak raja-raja di sana akan di pelajar sebutkan sudah lakukan resip kurang sempurna akan tinggi sang libero Fajar yang menuju free ball tinggi datangnya bola membangun serangan kembali kaulah Jati akan tumpang ke bebek sikit Ardia tidak mampu terbaca nampaknya spek dari seorang Sigit. Satu poin kembali bertambah untuk TNI AU 5-7. Kaula Nur Hidayah sudah lakukan
Diangkat saja nampaknya Pak Pemirsa. Satu kontrol yang kurang sempurna nampaknya di belakang RC Garut. Satu baik kembali bertemu untuk TNI AU 67. Masih seorang gaula. Akan tinggi pada jalan jam sempurna Pak Resim. Akan tinggi dari siapa untuk mencoba kali pacar Resim. Dan akan sempurna boleh akan lupakan gaula. Terbaca para pemirsa kali ini. Upaya sebaik dari seorang gaula satu baik. Kembali bertapa untuk RC Garut 8 melawan. Sudah lakukan kembali. Jati akan lupakan sebaik. Terganjal rapat-rapat dengan Sheik dan seorang Rizal. Satu main kembali bertambah untuk RC Garut Arso. Wajah-wajah sudah lakukan Arso Faisim di sana akan dikejati siapa pun juga Aula. Tidak mampu terbentuk nampaknya dengan backtack dan seorang Aula para pemirsa. Satu main kembali bertambah untuk TNI AU Rizal. Bagan kali cantik servisnya sedang Riza. Fajar kali Prajanja. Jam sudah lakukan Riza di sana akan dikejati siapa pun yang mencoba kan Sheikh. Sigit tidak mampu terbentuk nampaknya kali untuk Sheikh dan seorang Sigit Ardia. Satu main kembali bertambah untuk TNI AU 8 melawan 10. Rizky Jarji Rizky secara cukup sempurna Pak Jarji. Lebar saja nampaknya kali bola cepat dari seorang Dan. Rizky kembali beraja ajang seorang Rizky. Rizky Fajar di sana akan bersuit. Gagal pemirsa. Satu main kali bertambah untuk TNI AU 10. Sama masih serang Rizky. Rizky di sana Syakri Berok akan berobat ke Swing. Terlalu melebar nampaknya ke Swing Sila dari seorang Aziz. Bapaknya kali terlalu melebar. Satu percobaan Sheikh dan seorang Aziz. Satu main kembali pertama untuk TNI AU 12-10. Rizky Jablung terlalu melebar nampaknya kali servis dari seorang Rizky. Satu main kembali pertama untuk tim dari RC Gauk dan Dani Kender. Double penerbangan bola kali ini dan seorang Rizal. Satu baik kembali bertambah dengan sekarang 12 sama. Satu misi dia kurang sempurna kembali nampaknya dari pemain dari TNI AU. Berbalik kedudukan memimpin sementara satu angka dari RC Garut atas TNI AU. Masih serang Jati Gender sudah lewat resip sikit Jati Timur. Mampu terkecoh nampaknya kali ini. Pertahanan depan dari RC Garut. Satu poin kembali bertambah untuk TNI AU 13 sama. Jadi Jablon sudah lakukan resip secara Aziz akan berbangkan Aziz. Mampu mendobrak pertahanan depan nampaknya kena bersuek dari seorang Aziz para pemirsa. Satu poin kembali bertambah untuk RC Garut 14 melawan 13. Eki Ramdhani resipisir Sang Libero Jati akan lompat ke Kaula. Tidak mampu melampaui jalan yang nampak dari kelepon Swag dan seorang Kaula Nur Hidayat alias Capla. Resip kembali seorang Kaula akan dijati siapa tujuh kali ini Swag Sigit. Cukup baik nampak dari kelepon back dari seorang Sigit. Mampu mendobrak kembali pertahanan RC Garut. Satu poin kembali pertama untuk TNI AU 14 melawan 15. Sigit Raja Jagali Sigit Jamsong Resi Bisan Sakli Beru. Sedikit penyukinkan kepada upaya kali seorang Egy.
Satu poin kembali pertama untuk TNI 14 Sar. Sudah dapatkan di sikit keras nampaknya jumping service sudah kena angkat di kisah swing recover segera jati taulah rebound saja sikit membangun serangan sakit siapa tercoba coba di swing masih mampu tertahan nampaknya di swing dari serangan satu sabaran keras membangun satu serangan kembali swing terlalu melebar nampaknya kena blessing dari serang Isyan beberapa pemirsa satu baik kembali pertama untuk RC Garut 16 15. Jangan kali silatan resim sedikit akan dikejar tempatkan swing. Tidak mampu tercover sekurang apanya jadi swing dari seorang Riza. Satu poin kembali bertambah untuk TNI AU 16 sama. Zahri Nanti. Raja-raja di sana latih, resip juga bisa mulai akan berswing. Dari cover, membangun satu serang kembali swing. Tidak mampu terbaca lagi-lagi kali swing dari seorang Rizal, para pemirsa. Satu poin kembali pertama untuk TNI AU 17, 16. Zalim. Nabi. Jablon kali sudah pun lagi ball dari cover sebelah sang lebar akan umpankan kali ini di ball namun terlalu melebar perempatan bola dari seorang Fajar satu baik kembali pertama untuk TNI AU 18-19 Syafri Melati ambil posisi di sana bagi Bang Syukil Budar akan di bola jablon sudah lakukan terlalu melebar. Satu poin gratis nampaknya kali untuk RC Garut 17-18. Resim jadi Zweig. Tidak mampu tercover sepuluh nampaknya kali Zweig dari seorang Rizky. Kembali satu poin pertama untuk TNI AU 19-17. Kalah. Jangan keras akan dihindari terbatas salah Rizky apa yang terjadi para pemirsa miskomunikasi pun terjadi nampaknya lini belakang dari TNI AU satu poin kembali bertambah untuk tim dari RC Garut 18 melawan 19 tajam lepas blok nampaknya kelepet back dari seorang Kaula. Satu poin kembali pertama untuk tim dari TNI AU 20 melawan 18. Rizky beraca-aca kali Rizky resim di sana sang libero angkat tinggi Eki siapa tuh Arso. Satu resim yang kurang sempurna lini belakang dari TNI AU. Satu poin kembali pertama untuk RC Garut 19 melawan 20. Fajar. Terlalu melebar. Nampaknya servis dari seorang Fajar. Kembali satu poin bertambah untuk TNI AU 21-19. Rizky sudah lakukan terima di sana akan kue dan terbaca sempurna. Abid dari seorang Kaula Nur Hidayah tidak mampu tertahan nampaknya kelepas back dari seorang Kaula. Satu poin kembali bertambah untuk TNI AU. Kita saksikan kembali. Masih seorang Rizky Shot sudah letak resim secara sakit akan berobat akan swing luar biasa tidak mampu ternakan sempurna nampak dari swing dari seorang Aziz satu poin paling pertama untuk RC Garut terjadi pergantian pemain kalian bilang lagi masuk pemain dengan nomor 4 dan Ihsan dari kubu RC Garut dari resim di sana akan berobat sikit terlalu melebar nampaknya ke pelupan swing dari seorang sikit 21-22 kembali tim dan Genter beracang-acang di sana seorang dari seorang resip sikit akan dikejar siapa tuh paling sikit dari
akan jadi akan dikejar siapa tentukan asis blessing blessing saja pun ambil alis tipu cukup sempurna nampak dan taktis namun pasti pelepatan berada di Surat Jati. Satu poin kembali bertambah untuk tim dari TNI AU 23-21. Jadi jablok resep secara sakit berapa akan bersuai cukup apik nampak negeri kuek dari Surat Sakit maupun pada pos pertahanan depan dari TNI AU 22-23. Eki sedangkan terima sikit di sana akan bersuai tergajar rapat pemirsa. Satu poin kali ini menyebabkan kedudukan 23 sama. Edi Pranggana sedang lakukan resim di sana sedikit akan dikejati siapa tentukan kaya terkapar sebelah sang libero akan dikejati tajam 24-23. Membuka kali tim dari TNI AU melakukan laju pertandingan. Kita saksikan kembali Eki Jom setelah lakukan resim sikit jati akan dipakai pan sikit terbaca sempurna Abil Amsran siapa tujuh pan mencoba kaulah nampaknya kali ini melebar mengakhiri pertandingan di set yang pertama 1 poin untuk RC Garut.